Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, selamat datang kembali ya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara sembunyikan jumlah like ataupun jumlah suka untuk di aplikasi Instagram. Nah, baik, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya jangan lupa buat para pendatang baru khususnya di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, baik, jika teman-teman ingin menyembunyikan sebuah like ataupun jumlah orang yang like di Instagram teman-teman, silahkan teman-teman bisa masuk ke Instagram. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di profil di pojok sebelah kanan bawah, kita klik saja di sini. Kemudian teman-teman bisa klik di pojok sebelah kanan atas titik 3 ya. Kemudian di sini kita klik di bagian pengaturan. Nah, setelah kita klik di bagian pengaturan, kemudian teman-teman bisa klik di bagian privasi. Nah, kemudian setelah seperti ini, teman-teman bisa klik di bagian postingan. Oke, sebentar ya teman-teman, di sini sorry, datanya belum aktif. Nah, kita ulangi, kita klik di pojok sebelah kiri, kemudian kita klik di pojok sebelah kanan atas. Di sini kita klik di bagian pengaturan. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian privasi. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian postingan. Oke, jadi teman-teman silahkan klik di bagian atas, yaitu sembunyikan jumlah suka dan tayang. Jadi teman-teman bisa menyembunyikannya. Caranya tinggal kita klik saja di bagian sebelah kanan di sini. Oke, otomatis logonya akan berubah menjadi warna biru, yang artinya ini sudah aktif ya. Jadi postingan dari teman-teman itu tidak terlihat untuk jumlah yang like ya ataupun yang suka di foto ataupun video teman-teman. Nah, oke lah, itulah caranya ya teman-teman. Jadi kita ulangi. Di sini setelah teman-teman masuk ke bagian dari Instagramnya, di sini kita klik di profil Instagramnya, kita klik di pojok sebelah kanan atas, kemudian di sini kita klik di bagian pengaturan. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian privasi. Kemudian kita pilih di bagian postingan. Nah, oke, kita aktifkan di pojok sebelah kanan yang paling atas ya teman-teman. Nah, oke, itulah cara sembunyikan jumlah like dan ataupun suka di Instagram. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.